Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Jadi kali ini aku nak mancingkan bulus. Sebelum ni dah lama dah aku nak mancingkan bulus ni, tapi belum ada masa sesuai lagi. Apa yang korang tengok ni, aku sedang mencari umpan umpun-umpun. Aku nak cuba tengok kat sini ada umpun-umpun tak. Kalau ada, cantik lah kan. Umpun-umpun ada tak belah-belah sini? Yang aku gunakan dedak ikan ni, ada stokin anak aku ni. Tak guna dah. Kita try tengok. Kalau dia ada, bagus lah. Oh, ada. Ada-ada, guys. Ada seekor. Jadi aku tak payah jala lah. Jadi kalau korang nak mancing, tak ada umpan, dia cari umpun-umpun. Tengok dua ekor dah. Alhamdulillah. Kalau korang nak tahu cara-cara aku cari umpun, korang boleh tengok video aku yang ada aku buat cara-cara mencari umpun. Kalau korang boleh layan kat situ video tu. Sekarang aku nak cuba sebelah sini pula. Itu kat sini banyak tau. Tapi tak tahulah sekarang. Ada. Ada guys, ada. Alah, tak dekat. Kecil ni. Dia ada makan. Kecil lah. Ada pun seekor tapi kecil. Kecil tapi tak apa. Yang tu besar tu sedap goreng. Mak buru nak nunggu. Nak kena ambil bekas aku ni. Oh, alamak, tak dekat. Besar tadi. Oh, dia main kat situ. Okey. Tahu tempat dia kat mana. Cantik. Nak ambil bekal sekejap lagi. Ikan kedua. Pergi ambil bekal dulu. Tengok mulut dia besar mana. Guys, pergi ambil bekas ikan dulu. Guys, ada jumpa tempat dia. Dia main kat situ. Tapi kalau air jangan surut lagi best ni. Ni air tengah jalan pasang. Kalau banyak ni kan lagi kita jumpa makan. Au kena. Oi. Ni besar sikit. Okay guys. Besar sikit tunjuk lah. Bulus. Sang bulus. Tak adalah besar mana tapi memang saiz untuk bergoring. Bergoring pula. Menggoring. Tu. Tu katalah. Jatuh tu ambil. Dia main buah pokok tu je. Tu. Saiz lagi. Alhamdulillah. Dia lagi. Okay guys. Baru dapat berapa ekor? 3 ekor ke 4 ekor macam tu lah. Kejap dulu. Makan dulu. Cek lemak. Best tu. Makan tu bantai. Senang ni kan.
Makan dulu guys. Nasi lemak sikit 20 sen. Okay guys. Walaupun makan sama balik. Okay korang yang kalau yang tak pernah mancing lagi. Ha ni nak masuk kompan. Macam macam tu je tolak je. Bagi yang tak pernah mancing dan baru cuba nak mancing. Alhamdulillah. Nak rasa tarik ikan kecil ni. Ha, boleh cubalah ni. Sambolos ni. Seronok layan dia. Kalau betul-betul dia banyak kat tempat tu. Oh. Hmm. Oi, oi. Eh, ikan todak ni kejar ke tadi. Eh. Alhamdulillah ada lagi hasil. Suka letak dalam bekas ni supaya dia segar ikan. Satu lagi aku nak share satu teknik lagi. Teknik ni pun ada seorang pakcik tu dia selalu mancing kat sini dulu. Dulu dah lama. Aku tengok dia karau kau buat apa pun dia mancing bulus. Memang jadilah teknik ni. Kau bubuh umpan tu, kau pelan-pelan, nanti kan ikan bulus tu akan kejar. Tapi kalau ada banyak, dia tak banyak, tak ada juga. Kalau ada banyak, ha, memang. Kejap dia ambil. Rasa dia tarik nanti. Pelan-pelan karau kan. Ha, ada. Ha. Ada tapi ini kecil. Ha. Okey, ha kan. Dekati dah. Oh. Hmm. Hmm. Boleh lah. Tak ada kecil sangat. Saiz juga. Teknik karau. Banyak sikit umpan. Besar duduk tepi ni. Hmm. Dia main kat pasir tu. Kumpul lagi banyak guys. Dia buat celup tepung. Ha, best. Buat celup tepung dia lah. Uish, kuat ni. Layang UL. Kalau ada rod 1-3 lagi best. 1-3 tali 2LB kan. Oh, best syok lah kan. So darling take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Yeah. Kecil je. Umpun-umpun aku dah habis. Aku mancing tadi berapa jam? 28, 9.10. 2 jam. 2 jam. Ha, ni hasilnya. Tak banyak. Tapi ada lah lepas. Untuk lauk kan. Untuk celup tepung ni. So, aku nak mancing lagi. Aku nak cuba sebelah tengah tu pula. Tengok macam mana. Okay, umpan lagi. Umpan dah habis guys. Okay guys, stay tune eh. Cuba sebelah sini pula. Dah ada 3 ekor dah aku dapat. Bagi penuh kajut ni. Sebelah sini banyak sikit. Kalau pagi tadi duduk sini lagi best. Fish on. Tip, kutip, kutip, kutip. Eh. Terima kasih menonton.
Aku punya ni dah putus sebenarnya. Aku dah malas naik kad. Jadi matahari pun dah pacak tu. Mas, dia dah naik atas. Hari ni hasil tak banyak, tapi boleh lah. Kalau banyak pun tak larat aku nak siang. Boleh lah ni hasilnya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Guys, sampai sini saja video aku. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi video akan datang. Semoga anda terhibur lah dengan video aku mancing kambulus ke kecil-kecil ni. Layan guys. Ini goreng tepung. Memang best lah. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi video akan datang. Salam. I don't wanna just be friends.